Kakstar. Mu? Apaan lo? Tau gak? Tau apa? Kemarin itu. Hah? Ngapain lo kemarin? Ketemu Anies. Udah sering gua ketemu dia. Gua ketemu di mana lo? Di mana? Di rumah. Ngapain? Itu apa? Sana itu. Rambutnya itu bau banget. Bau. Ketombenya itu kemana-mana. Lo baru tahu? Di muka jalan-jalan gitu. Emang ketombe itu? Ya, enggak. Bukan apa namanya kak itu jalan lo katakan jalan-jalan itu apa namanya yang itu lo yang jadi kita sih apa namanya apa itu ya cuman di antin mas gua mah udah berulang kali lo mas. Siapa yang ngomongin Aris nih? Gak ada habisnya. Gak bau aneh. Ya emang faktanya kayak gitu. Mau gimana lagi? Emang dia tuh kumuh, dekil, bau apa kalah? Sukses itu pagi itu ketemu yang dia cewek Aris. Kenapa Aris? Udah jam 9 pagi aja baru kan. Yang bener. Halo juga tukang tidur wan ngomongin orang lu. Halo juga tukang tidur wan ngomongin orang lu. Halo juga tukang tidur wan ngomongin orang lu. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang lo. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang lo. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang lo. Ala lo juga tukang tidur wan. Ala lo juga tukang tidur wan ngomongin orang lo. Saudaraku, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 281, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Takutlah kalian akan suatu hari yang kalian akan dikembalikan padanya kepada Allah, lalu disempurnakan balasan tiap-tiap jiwa atas apa-apa yang telah dia kerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya. Jadi saudaraku, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
maka kita harus memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua, waktu lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Yang ketiga, waktu mudamu sebelum datang hari tuamu. Yang keempat, waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu. Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Kesimpulan hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus bisa mempergunakan umur kita sebaik-baiknya sebelum datang 5 kesempitan yang akan menghabiskan umur kita, yaitu sakit, kesibukan, usia tua, kefakiran, dan kematian.